진짜 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 신나. 그래서 macam terus tuan dalam ni juga. Sedap. Kenapa kau nikmat? Hey guys, assalamualaikum. Syida di sini kasih terima satu kali Syida hari ini. Seperti permintaan korang, ya Allah panasnya. Seperti permintaan korang, panas weh dekat bawah ni. Kat tempat parking. Seperti permintaan korang, aku akan makan makanan Sarawak. Ramai orang kata, Syidot, makan dah linot. Padahal sebenarnya pernah makan. Kali ni aku akan makan lagi sekali. Nak sempit. Kita akan makan lagi sekali. Di mana? Di restoran. Kita panggil restoran tu kafe ni. Iaitu di Kedai Kame. Seperti biasa, kau order 3 menu best seller dia serta 3 air yang patut korang cuba. Tapi untuk 2 air ni hanya ada di dalam bulan puasa saja serta dalam set. Kalau ala kad macam ni dia tak jual, okey. Ini adalah air bandung dan ini adalah air gula apung. Ah, ni dia punya gula apung kat bawah dia ni. Serta aku akan kombinasi dengan air gas iaitu air Pepsi. Eh, korang boleh ambil dia punya air free flow. Ambil air free flow ya sudah. Tak payah nak dia beli ni, tapi yang ni kau kena cuba sebab ni menu hanya ada bulan puasa saja. Yang pertama ni adalah mi jawa kambing. Nampak dia siap bagi gearbox kat sini. Serta ada juga sate kat situ. Laksa udang harimau dan juga mi kolo ite. Kalau makanan Sarawak, seriuslah kau tak nak beli dia punya linot. Dia cicakan dengan sambal. Dan yang terakhir untuk dessert, pisang goreng cheese. Tapi aku rasa macam nak jadikan dia sebagai appetizer tau. Okay, maaf lah kalau aku makan tangan kiri sebab aku kidan. Kalau ni makan tangan kanan susah. So, minta ampun dan maaf. Dia punya keberadaan ni itik cantik weh. Soft ni. Kacau, 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 kacau. Pokat weh bandung dia. Bismillah. Eh, rasanya macam letak satu gula lah. Aku rasa gelapung kot. Dia punya entas dia akan rasa manis-manis. Ada masin. First time aku rasa bandung macam ni. Selalunya kalau kita buat air bandung dah pekat macam ni, dah kita jadi pekat, manis, berlemak tau. Tapi dia pun jadi tak manis langsung. Dia just ngam-ngam soy. Macam mana dia boleh buat macam ni? Ya? First time aku makan mi kolok yang mi dia macam ni. Dia ciwi tau. Tapi ciwi dia macam, nampak? Dia melekat-lekat kat gigi aku. Dia macam mi yang tak pernah aku rasa macam ni. Serius, kau kena cuba mi dia weh, sumpah. Dan rasa taste dia memang seperti korang macam makan mi goreng lah. Bismillah. Itik dia lembut weh. Bakat nyusup dia. Cuma mi kolak dia ni. Entas dia mesti ada rasa masin-masin. Sama macam air ni. Kita cicahkan dengan sambal, okey? Sambal kicap dia pekat, kan? Sambal kicap dia pun sama. Dia lebih kepada masin-masin juga. Dia light sauce-sauce tapi kicapnya yang bersih masin. Seterusnya, laksa udang harimau. Aku suka bau dia. Dia macam bau petis. Tapi udang punya, udang kecil-kecil tu ataupun kulit udang. Apa mak? Dan kita akan minum dengan air gula apung. Nang hao. Kacau, 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 kacau. Aku rasa macam air soya. Bismillah. Air susu rupanya. Oh, macam ni rasa gula apung. Kalau macam gula Melaka, kita pakai tu apa, pump punya coconut kan, coconut pump. Tapi kalau apung ni, dia macam ke arah kelapa tau. Panggil apa, air nira kan? Tapi macam mana dia rasa macam air kelapa lah? Kan air, air nira sama dengan pokok kelapa kan? Aku suka yang ni. Sedapnya bau. Mak, sedapnya bau.
Kacau, kacau, kacau. Bismillah. Rasa dia complete, rasa dia cukup. Walaupun nampak macam dia cair, pada tadi aku nampak kat sana, dia pekat tau dekat dalam kuali. Tapi bila dah sampai kat sini, dia cair. Tapi cair dia sudah cukup rasa. Rasa udang tu. Dan last macam ada masin-masin. Masin tu mesti akan ada. Sikit-sikit masin dia. Serta dia ada rasa manis-manis tu. Mungkin manis tu daripada seafood ni kot udang. Cuma aku tak sure kan kot letak limau. Mungkin letak sikit kot sebab dia dah cukup masam. So tak perlu nak extra ke masam ni lagi. Sambal ni mungkin aku perlu letak sikit dulu. Lepas tu baru kita campur. Kalau sedap, kita teruskan. Bismillah. Faham? Aku suggest korang makan benda ni time panas-panas. Feel dia lain. Boleh ke tak semua? Cik gaduh ke apa muzik tu? Tak pasal-pasal masuk ke aku punya audio ni kan? Dengan limau dia besar ke weh? Manis. Siapa tim aku makan kulit udang? Bismillah. Ya, udang ni manis gila. Eh, sedap. Udang tu. Lebih kuatnya lagu tu. Alamak, linut dia dah keras lah guys. Cica, cica, cica. Bismillah. Aku rasa macam terus tuan dalam ni je weh. Dia punya rasa dia sambal asal-asal limau. Sedap weh. Ya Allah. Sedap. Eh, dia punya sambal dia. Sambal dia sedap, ya Allah. Dia pun makan dia jadi sedap. Dia macam korang makan latuk punya sos macam tu. Cicah dia tu. Dia sebabkan ada limau-limau tu yang nikmat. Ya, habis juga aku makan, ya Allah. Aku tengah diet ni. Aku makan sikit-sikit. Kenapa kau nikmat? Aku suka yang ni. Mak. Ini sedapnya. Kita rasa dia punya sate dulu. Bismillah. Kuat gila rempah dekat sate dia. Tapi mesti sama. Ending tu dah kena rasa masin-masin tu. Rasa kunyit-kunyit kat situ. Tapi mesti kena rasa masin. Aku rasa memang makanan Sarawak macam tu kot. Wah, dia pekat weh. Aku rasa dia sebagai kentang ni, dia punya jadi lekat. Tapi dia macam rasa kentang yang manis tu. Kentang manis tu apa nama dia? Super potato kan? Rasa sikit dengan gearbox. Oh, lembutnya gearbox dia. Dia buat sudah lembut kan? Untuk penutup, kita akan makan punya pisang cheese. Sorry lah, dia macam dalam lembik sikit.
Eh, manisnya pisang dia. Cheese dia bukan jenis yang muak tau. Just nice dengan campuran apa? Susu pekat macam tu. Sedapnya. Habis aku makan. Habis, guys. Last bite. Habis. Dan ya guys, video sampai sini saja. Korang-korang enjoy aku makan makanan dari restoran Kedai Kamik ni. InsyaAllah akan datang, aku akan cuba cari lagi menu-menu menarik untuk korang tonton. Kalau korang ada idea kedai ke kafe ke restoran yang menarik, boleh drop komen kat bawah, okey? Kita jumpa lagi di next video. Aku nak sama makan linok. Linok pula, linut. Tolonglah dia punya linok ni, ya Allah. Sumpah, ni rate tertinggi aku bagi tadi. Dia punya sambal tu memang ngam-ngam soy. Secukup rasa, sempurna lah bagi aku sambal dia. Sedap sangat-sangat. Sedap.